Waduh, terus dia bilang, ya kalau kamu kayak gini, kamu kita gimana mau kerja sama lagi? Terus gue kayak, what the fuck? Lo kenapa mesti ngomong kayak gitu ya? Terus gue kan orangnya sensitif banget. Jadi gue langsung karena yang ngomong dia, jadi gue tuh jedek banget gitu. Terus gue nangis. Gue nangis tuh jahat banget. Gue nangis terus lo jahat banget lo. Gue bilang ngomongnya gila parah banget nih. Gue bilang. Terus dia tuh, dia marah-marah sendiri gak jelas. Abis itu giliran gue udah nangis baru dia, sorry ya. Aku, nah itu dia banget. Aku tuh enggak, tadi aku, ya aku salah tadi. Harusnya aku enggak begitu sama kamu. Aku minta maaf. Jalan. Sorry ya. Lo bisa memeranin gue, anjir. Itu muka aku, gue banget itu. Harus aku enggak. Kamu harus tahu bahwa aku enggak maksud kayak gitu. Jadi, maaf ya. Sorry lo. Sorry. Terus gue kayak, sialan emang. Tapi ya itulah. Ini gue sama Mas Anu tuh sudah sampai di tahap itu. Kita udah pernah ribut. Gue udah bisa nangis depan dia, gue udah bisa marah depan dia, gue sayang banget sama dia, jadi ya gimana ya, ya udah, itu yang membuat kenapa kita mungkin bisa bekerja sama terus sampai sekarang, sampai hari ini. But I love you so much, Mas. I love you too, I love you. Terima kasih teman-teman semuanya atas obrolan, terima kasih Reza atas waktunya selama satu jam yang sangat berharga ini. Dan sangat memberikan pencerahan dan fun di tengah situ. Yes. Sampai kita semua lupa loh bahwa kita berada dalam situasi yang sangat di bawah titik nol banget ini, kita di dalam rumah gak bisa keluar. Oh ya, pengen tahu terus kamu di rumah gimana ini, situasi ini bikin apa ini, yang kamu, reaksi kamu bagaimana, kamu terisolasi ini gimana rasanya, itu aja sih Reza? Ya berusaha untuk apa ya Mas, beradaptasi dengan situasi yang baru ini buat aku. Cuma karena memang kita benar-benar isolating, jadinya apa ya, olahragaku jadi makin luar biasa. Kedua, mencoba untuk mereduce semua pengeluaran. Jadi mendata ulang tentang ini pengeluaran apa yang penting, pengeluaran apa yang nggak penting, apa yang bisa dikurangin, apa yang bisa di-manage, bla bla bla, jadi ke sana. Jadi ngobrol sama Mama, ngobrol sama David, ayo apa cost yang bisa kita kurangin, apa ada